Beneran, Bu? Dek, di sini itu nggak ada yang namanya Queen. Saya tinggal di sini bersama suami saya. Sudah lama sekali. Dan saya pun belum punya anak. Jadi Queen bohongin gua. Untung gua ngajak ke sini karena mau cari tahu tentang Queen. Soalnya Bu Sama kan taunya Queen sekarang. Jangan-jangan kecurigaan Naurat benar soal Queen. Kalau ada sesuatu yang Queen tutupin. Mendingan gua ke rumah Bu Sama deh. Jangan diam doang dong, Gibran. Gibran, Gibran. Udah dong, Gibran. Udah dong. Heh, lu ya. Mending lu buang aja tuh alat lu yang gak guna itu. Bukannya ketemu Adara malah ketemu nenek-nenek. Jadi liat gue yang dibuang sih. Harusnya tuh lo sadar. Lo kan yang bikin Adara kabur. Dih, kok gue yang salah? Kata lo bukan gue yang salah. Ya lo yang salah, lo kan bikin Adara kabur. Apaan sih nyalah-nyalahin gue? Lo yang salah tuh alat lo, gak benar. Yah, malah nyalah-nyalahin gue. Pergi lo sana. Dih, oke kalau emang lo gak mau nyari Adara lagi, biar gue aja yang nyari. Pulang lo sana. Sana lo pergi juga. Seling si Unyil. Seling banget. Bingung gue cari. Cari di rumah aja kalau gitu. Capek-capek kayak gini, panas-panasan. Hah, dasar. Yaudah, Bu. Kalau gitu, maafin saya, Bu, kalau ganggu waktu Ibu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untung aja gue kesini dulu. Akhirnya gue tau kalau Queen tuh bohong atau enggak sama gue. Dan ternyata Queen tuh bohong sama gue. Tapi Queen ngapain bohongin gue ya? Adara! Adara kemana sih? Udah gue cari dari tadi nih. Gak ketemu-ketemu. Gue mau lu putus sama dia. Gak mau. Gue udah gede, gue bisa urus diri gue sendiri. Jadi lo gak usah ngatur-ngatur hidup gue, ngerti lo? Ini pasti gara-gara gue. Coba aja gue ngamarin Adara pas lagi sama Rehan. Pasti dia gak bakal kabur. Kalau Adara sampai kenapa-kenapa, gue gak bakal maafin diri gue sendiri sih. Assalamualaikum. Syah, ngapain lo kesini? Nyari Ibu Salma ya? Enggak. Gue gak nyari Ibu Salma kok. Gue nyariin lo. Nyari gue? Buat apa? Lo kenapa bohongin gue? Tentang rumah lo yang dulu. Maksud lo? Iya. Gue tadi ke situ, ke tempat gue nganterin lo sampai rumah. Gue tanya ke pemiliknya, katanya mereka gak kenal sama. Ya, nenek gue tuh barusan pindah, Syah, dan udah ditempatin sama orang baru. Jadi mereka wajar lah gak kenal sama gue. Queen, udah lah, lo gak usah bohong sama gue. Gue udah nanya ke pemiliknya, katanya dia udah tinggal situ lama sama suaminya. Dan di sana gak ada yang kenal sama lo. Lo mendingan jujur sekarang sama gue. Siapa lo sebenarnya? Apaan sih lo? Jangan-jangan lo bohongin gue juga tentang Adara ya? Tentang Adara naik mobil sama teman-temannya, iya? Asya, gue tuh beneran liat, Asya. Gue gak mungkin bohong sama lo. Queen! Adara itu gak punya teman selain gue sama saudara-saudaranya. Gak mungkin dia naik mobil sama temannya. Queen, jujur sama gue sekarang, di mana lo sembunyiin Adara? Gak, gue gak nyembunyiin apa-apa, Syah. Syah, apa, Syah? Queen, jujur sama gue, di mana Adara?